الفاتحة بنيتي قبول وإلى حضرة الرسول طمنا لكل سلو مأمور وصلى إحسان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وأحبابنا ومساكنا في الدين مع لطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقواربنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا واليقين والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان وبجه سيدي ولدي أدنان جميعا لكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب خصوصا إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح الولول محمد بن محمد الغزالي وإلى روح قطب الهال سيدي أبي يزيد البسطامي وإلى روح قطب الشيخ أبو الجيلاني وإلى روح محمد سمن بن أبو كريم سمن المداني وإلى روح قطب البلاد رشيد محمد رشيد بن عبد الله كلام بن البنجري وإلى روح شيخنا كي حجي كشف الأنوار وكي حجي أنا مصاراني عارف وخصوصا إلى روح علي وخصوصا إلى روح شيخنا ومربي روحنا عشي محمد زين بن عبد الغني سكون بالماتبورة وخصوصا إلى روح الإمام حبيب محمد حبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي الفاتحة حمدنا مددهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang selalu diberikan kepada kita semua. Selawat teriring salam tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat qurabat tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Meneruskan membaca riwayat hidup atau manaqib daripada Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habasyi sahibul Maulid yang minggu kemarin diselang pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani karena ada hajat, karena ada niatan. Nah, yang ini kita teruskan insyaallah sampai habis nanti dibaca manaqib daripada Habib Ali pengarang Maulid ini. Dan insyaallah nanti terakhir setelah habis membaca manaqib ini ulun akan mengijazahkan daripada Maulid Habasyi yang ulun ambil dari guru atau Habib Ali yang beliau mengambil kepada Habib Zain, Habib Zain Martapura mengambil kepada Habib Ali, yang Habib Ali mengambil kepada Habib Muhammad langsung kepada Habib Husain, kayak gitu. Itu sanad bil lisannya kayak itu, arti sanad bil lisan itu yang secara ucapan itu nah. Karena ada juga yang sanad ambilan maulid ini dulu yang diijazahkan guru sukumpul, yang dari guru sukumpul mengambil ke Habib Anies. Habib Anies ke orang tua beliau ke kakek beliau, ya sahibul maulid. Karena Habib Anies yang di Solo itu kan cucu oleh daripada yang mengarang maulid Habasyi ini. Yang dikenal dengan Haul Solo itu nah. Nah, biasanya kalau Haul Solo, kata Yai Hamid Pesuruan ceritanya, yang Kiai Hamid Pesuruan, ada yang mengatakan Mbah Hamid beliau itu Kiai Haji Hamid bin Abdullah bin Umar Basyaiban. Beliau itu pamnya Basyaiban. Basyaiban itu asalnya dari Timur Tengah juga. Khilaf daripada kalangan ulama dan habaib, ada yang mengatakan Basyaiban itu habaib, artinya habib juga. Pam Basyaiban itu cuma kada masyhur karena asalnya Basyaiban itu dari Timur Tengah juga. Kata Yai Hamid Pesuruan, yang makam beliau di belakang Masjid Jami' Al-Anwar Pesuruan itu, kata beliau, kalaunya bisa Haul Solo itu hadir. Karena Rasulullah bisa dipastikan ada di sini. Nah, di situ. Sebenarnya aja ketika dibacakan maulid itu Rasulullah itu hadir, cuma kita aja kadang melihat. Secara rohaniin hadir, asalkan dia di situ yang dibacakan maulid itu jangan ada penghalang-penghalangnya yang menyebabkan Rasulullah itu hadir. Misalnya penghalang-penghalang itu kenapa jadi Rasulullah itu kada hadir? Kita ini kada tahu pang kan kada melihat. Ujar guru Saparuddin, mata kita ini bakat arak di sini. Nah,
mata penuh dengan katarak ya Sidin, akhirnya ada melihat ujar guru Safarudin, ya anggaplah kita ini nembak katarak ya, kalau ulun lah kayak itu mun pian kada, kalau kada tahu pang pian bisa pian melihat Rasulullah berdiam aja kan kada tahu julun ya Allah. Nah ya husnuzan nah artinya kayak itu. Nah lalu kita membaca di sini tabarrukan satu mat aja kita kalau bisa bela-bela was. Nah 5 menit lah asal ada berkah diimit aja jadi lawasnya habis. Namun handak habis sekaligus ayo aja asal jangan guringan aja. Nah menyambung kemarin qala al-musannifu wa mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dairaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fafi suhbatil adadaji kullu radilatin tuaddi ila durrin wa baghyin wa ifsadin. Terakhir kemarin kata beliau persahabatan dengan orang yang jahat itu nanti bisa diliputi dengan keburukan yang akhirnya menimbulkan hal-hal yang membahayakan, kezaliman dan kerusakan. Ini pesan beliau, bila inya bakawan dengan orang yang jahat itu jadi sidin kayaknya tak umpat juga jahat, nah kayak itu bisa jahat juga. Sedikit mengulang daripada hadis Rasulullah, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ila may yukhalil, kata Rasulullah. Seseorang itu tergantung agama kawannya, maka hendaklah seseorang itu memandang atau melihati siapa yang dikawaninya. Kayak gitu. Bila orang itu baik, lihati kawannya. Bilanya baik, orang itu baik. Gitu. Bilanya sebaliknya, kayak itu juga. Wabisuh batil akhiyari kullu ganimatin warihin wa fauzin laisa yuhsirihi ta'dadi, kata beliau. Persahabatan dengan orang yang baik itu diliputi dengan keberuntungan, keberhasilan dan kejayaan saling susul menyusul tak terhitungkan. Artinya banyak kebaikannya, tak terhitungkan itu artinya banyak kebaikannya. Fadunakumu fi harghabu walahatulubu fafiha limay yabghil huda khairu muhtadi. Maka kata beliau, kerjakanlah semua itu, tuntutlah dan raihlah. Karena di dalamnya tersimpan sebaik-baik pilihan bagi yang mengharapkan hidayah. Humul ulama ul arifuna alladzina hum humul ulama ul arifuna alladzina fi majalisihim lil mar'i a'zamu is'adi. Mereka adalah ulama yang arif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Majelis mereka itu dapat membuat seseorang yang sangat berbahagia. Artinya orang yang hadir di majelis maulid itu kata beliau akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Nah, orang aja kalau hendak keberkahan perbanyak selawat karena kunci dari keberkahan itu terbitnya dari Rasulullah. Nah, caranya dengan bersalawat seperti itu. Wa mimma yasurrul qalba minni luzumukum tarikata abai wa ahli wa ajdadi, kata beliau. Dan yang paling menggembirakan hatiku, kata beliau, tetapnya kalian berpijak pada tariqah, pada orang tuaku, keluargaku dan kakekku. Artinya orang yang mengikuti jejak daripada sahibul maulid ini akan tersambung kepada jejak kaki beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini kan hitungannya kalau hendak mengikuti itu ikuti orang yang punya ikutan. Artinya supaya tersambung, ikut dengan orang yang punya ikutan. Ya kalau kita punya guru, mungkin guru dari guru ke guru gitu. Guru dari guru ke guru. Kalau dengan Habib, Habib ke Habib sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minas salafil qaumil ladina tawajjahu ila Allah yaqufuna an-nabiyyal mustafa al-hadi. Mereka adalah para pendahulu, para salafus saleh. Orang-orang yang terdahulu daripada kalangan salafus saleh. Salafus saleh. Yang telah memusatkan segala usahanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti Nabi Al-Mustafa, Nabi pilihan. Nah, karena orang-orang salafus saleh itu dia mengikuti kepada Al-Mustafa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan al-ulama warasatul anbiya itu. Nah, wa hahiya a'malun khalat an sawaibin wa ilmun wa akhlaqun wa kathratu auradi. Amal-amal mereka bersih dari berbagai penyakit, dihiasi dengan ilmu dan akhlak dan sejumlah besar daripada aurat atau wirid-wirid. Lain aurat yang aurat
aurat ya, aurat. Ini aurat. Kalau aurat yang pakai ta itu aurat yang bahasa kita yang wajib ditutupi. Kalau aurat itu amaliah-amaliah, wirid-wirid. Nah, mereka itu besar auratnya, artinya wirid-wiridnya, amaliah-amaliahnya. Ya, orang-orang salafus saleh itu banyak amaliahnya. Amaliahnya itu banyak orang-orang salafus saleh itu. Nah, kita mengikuti maka akan terikut dari mereka juga. Wa arbabuha yas'auna fiha biwijhatin fahum baina ubadin biilmin wa zuhadin. Mereka bergegas dalam beramal dengan menghancurkan perhatian, mencurahkan perhatian. Mereka bergegas dalam beramal dengan mencurahkan perhatian mereka adalah para pengabdinya Allah dengan ilmu dan kezuhutan. Jadi mereka itu kata beliau orang-orang yang selalu mencurahkan perhatiannya di dalam amal dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang salafus saleh, orang-orang yang arif billah itu mereka bujur-bujur mencurahkan semua mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga waktu-waktu mereka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah walaupun dia kelihatan kadang seperti kelihatan amaliah dunia, tapi karena disandarkan dengan keilmuan mereka akhirnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kata Rasulullah amalan-amalan akhirat karena kada tahu ilmunya jadi amalan dunia. Nah, berapa banyak amalan-amalan dunia jadi nilai akhirat karena tahu ilmunya, kayak gitu. Jadi seperti itulah perumpamaan orang-orang yang salafus saleh dan orang-orang yang arif billah. Nah, kita ini hanya mengharapkan keberkahan-keberkahan dari mereka sehingga dengan sepercik atau apa bahasa kitanya itu tampiasannya. Nah, kan kalau hujan, hujan itu kan ada tampias. Tampias tahu tampias? Awai kalau ada yang kada tahu tampias, tampiasannya itu kan kalau nya kita kana kan artinya adalah kayak gitu. Jadi yang kita harapkan dari salafus saleh, dari para orang-orang arif billah itu tampiasan dari keberkahan, kebaikan dari semua mereka itu. Wallahu taala alam bisawab. Salah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, mengabulkan segala hajat-hajat kita, memudahkan segala urusan-urusan kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita, dan disudahi kita semua dengan husnul khatimah bi berkati sahibil maulid ala tilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa nashrihi fi jami'i ta'ah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabina ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.